Sumatera Barat. Malin, Malin, kita jadi tidak pulang kampung liburan ini? Nur, Nur, maksud kamu apa? Kampung siapa yang mau kamu tuju? Ya, yang pasti bukan kampungku. Kampungku ya di kota besar ini. Lahir di sini, besar di sini. Kita pulang ke kampungmu. Buat apa? Aku mau lihat rumah ibumu. Ibuku sudah tidak ada. Ya, aku mau lihat rumah masa kecilmu. Yang katamu, luas bangunannya saja sebesar lapangan bola. Dan luas halamannya dikalikan 10. Tidak usah lah. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku mau liburan ke kampungmu. Nur, Nur. Liburan itu ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, Afrika, Antartika itu pokoknya liburan. Pokoknya aku mau keliling Nusantara. Dan yang pertama harus kita kunjungi, ya kampungmu. Kenapa? Karena aku ingat, dulu kamu pernah berkata, kampungmu seindah surga.
Bunda, oh Bunda. Sekepal nasi tanpa lauk pun terasa nikmat selama Bunda yang menanak. Bunda, oh Bunda, di pantua tanpa kasur pun terasa surga. Selama Bunda di sisi hamba. Malin, oh Malin, pasti ada yang engkau sembunyikan, yang enggan kau ungkapkan. Malin, oh Malin, akan ku temukan jawabannya begitu kita tiba di sana. Terbayang Malin tersenyum penuh, melangkah turun siap memelukku. Bertahun-tahun engkau pergi, rindu Bunda tak kunjung. Tiada menyerah, tak jua kalah oleh kehilangan. Halim, Malin, Malin, Malin. Siapa itu Malin? Siapa wanita yang memanggilmu itu? Malin. Tidak tahu aku, Nur. Malin, nak. Hanya seorang wanita uzur. Halim,
aku ibumu, nak. Inikah yang engkau sembunyikan? Kau bilang ayah ibumu kaya raya. Iya, bukan ibuku. Ibuku sudah tiada. Tiada mewariskanku kuasa dan harta. Kau bicara apa, nak? Kita selalu berjarak dengan harta. Lihat yang mengaku bundamu, bajunya begitu. Tiada harta, Tuhanku
tunjukkan kuasamu. Yang telah melawanmu, melupakan semua jasamu, membuang semua cintamu. Oke, berarti